What's up basketball fans, bagaimana gue Ruki Padilla dan gue sekarang ada di event basket yang namanya 3-on-3 Summer Series. Dan sebelum kita ke highlights, kita mau ngobrol-ngobrol dulu nih sama co-foundernya. Kiri gue ada Raka, kanan gue ada Bagas. Gimana kabarnya kalian? Baik, alhamdulillah baik. Oke, sekarang gue ke Raka dulu ya. Raka, ini idenya untuk 3-on-3 Summer Series ini datangnya dari mana nih? Oke, jadi pertama kita ini terdiri dari teman-teman main bareng aja. Dan kita mau mengadakan sebuah kompetisi yang ada di musim panas atau musim libur. Dan itu terdorong sebenarnya sekilas gitu aja. Tapi lama-kelamaan karena kita sering main dan gue juga sempat terinspirasi dari gue nonton Drew League di sana di LA. Dan gue mau bawa budaya itu ke sini gitu. Jadi summer tetap ada kompetisi yang serius gitu. Tapi tetap vibes-nya ya liburan lah. Oke, okay. Keren masih belum pernah sih menurut gue ada konsep seperti itu di Indonesia ya untuk sebuah kompetisi. Oke, sekarang gue ke Bagas. Bagas katanya jago banget dulu waktu kuliah main basket ya. Kata Raka, gue gitu, Raka gue gak tau tadi si jago apa. Astagfirullah. Gila. So, Bagas, untuk di kompetisi 3-on-3 Summer Series ini, lu sendiri menurut lu nih, lu kenapa pilihnya 3 kategori ya? Ada U18, U21, dan juga umum. Sinian dikit Bagas, sekarang ngawas kamera lu. Sebenarnya sih awalnya kita tuh punya tujuan juga ya, kayak untuk bisa apa ya, kayak ada wadah gitu loh untuk pemain-pemain basket muda di Indonesia buat bisa representasi Indonesia atau enggak dia bisa inilah ada kompetisi yang bisa buat dia buat better lagi gitu. Terus juga U21 juga sebenarnya lebih ke gampang kita reach sih. Jadi kayak mayoritas kan teman-teman gue juga nih U21, jadi gampang juga kita buat mereka ikut kompetisi kita. Berhubung mereka juga teman gue, jadi ya jadi makin apa ya, kayak full lah kuotanya bisa sesuai dengan target gitu. Oke. Oke, Raka sendiri nih, Rak, ada satu tim. Oh, nih yang baik isi pemainnya Papua nih. Nah, untuk lu sendiri nih melihat ada satu tim yang ikut kompetisi ini yang berisikan pemain Papua gimana? Oh iya. Kalau gue jujur bangga banget sih, berarti kompetisi kita ini nggak cuma di Jakarta aja terdengarnya, dan juga mengundang, kalau bisa sih kita memang pinginnya satu Indonesia gitu, mau ikut kompetisi bersama kita. Dan juga kalau misalnya yang dari Papua, kemarin juga ada yang dari Batam datang, dan juga ada tim dari Banten. Aceh juga ada. Aceh juga ada. Oke. Okay. Dan terakhir deh, untuk Raka. Raka, ini kompetisi ini apakah akan tahunan apa enggak nih? Oh iya. Insya Allah sih emang kita goalsnya mau tahunan. Dan juga selain 3-on-3 ini, insya Allah kedepannya kita mau buka di 5-on-5. Jadi ya pokoknya liburan positif dan juga kompetitif. Gua seneng banget sih ada acara seperti ini sih. Jadi anak-anak muda pun bisa bermain basket selama liburan, bisa latihan juga mengasah skills-nya. Nah, bagi yang mau ikutin 3-on-3 Summer Series bisa langsung follow di Instagram. Mungkin Bagas kali anak Instagram-nya nih. Instagram-nya apa Bagas? @BagasDRMWN. Kan Bagas punya Summer 3-on-3-nya. Summer Series 3-on-3-nya apa? @SummerSeries.id. Oke. Okay. So guys, itu aja interview gue dengan co-founder Summer Series 3-on-3. Kalau gitu langsung ini gue mau kasih kalian highlights dari final U18 dan juga U21 3-on-3 Summer Series. So enjoy the highlights. Seven points. Let's move down. 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 Let's move down.
Selamat jadi juara. Ini gimana nih kesan-kesannya jadi juara nih? Kesannya kita tuh berjuang dari awal. Masuk ke sini dari awal kemarin yang di pertandingan pertama, final. Ini juga mainnya bagus banget ya, VIP nih. Ya, VIP dari Batam. Batam boys. Ini juga fan. Ya, oke, Rakan. Nih yang main di Summer Series gimana? Asik, lagu-lagunya enak, terus lawan-lawannya juga bagus-bagus. Bisa belajar dari orang-orang yang belum pernah kita ketemu. Oh, ini berarti high fun banget ya, kalau ngomongin soal lagu ini berarti anak buahnya high fun ya, kedengeran ketahuan. Nah, ini Lapian nih, katanya mirip gua nih katanya. Jadi, kan ada itu bang. Oh iya, jadi MVP gimana nih? Ya, tenang, dapat MVP di Jakarta. Yang main lawan musuh-musuh yang gak dikenal. Lawan, ya bersyukur sama Tuhan. Oke okay guys, thank you, selamat ya. Out.
Gimana tadi rasanya nembak 2 free throw terakhir nih? Gua enggak tahu sih referee-nya tadi kayak blunder sebenarnya. Kalau dibilang falling gua ngerasanya tangan, cuman udahlah, emosi mereka. Tapi rasanya jadi juara gimana? Ya. Gimana ya? Rendah aja lah ya. Mereka tadi udah ngerasa juara terus ternyata masih ada 2 detik lagi. So, gua gunain gua tadi. Ya, segitu aja. Oke, poin ini dulu nih. Kita main di 3 on 3 summer series gimana? Tanggapannya? Menurut gue sih seru banget sih kok, soalnya ini kompetitif banget sih. Apalagi kayak sampai ada klub-klub, bukan klub ya, klub-klub divisi 2 yang gede sih menurut gue, kayak West Bandits gitu-gitu. Terus buat ngasah kemampuan kita lagi sih, ini kan summer juga kan hitungannya. Asik. Nah kalau ini nih, dua nih, belum ditanya nih, gimana kesan-kesannya main di summer series nih? Seru sih summer series, bagus lah, pokoknya bagus. Kalau gue pertama main di summer series, terus seru banget lah. Terus kita bisa lihat tim-tim yang senior-senior kita. Oke, selamat ya guys, jadi juara nih.